Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mereview sedikit nih chamber AVR dan Volcano PX. Ini dua chamber yang sangat mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini ada manonya dua ya, satunya untuk ditabung, satunya untuk di OP di regu. Wah, regulnya ini mantap. Jadi kalau misalnya beli APR ini langsung ya dapat bonus regul juga, teman-teman. X Brandel regulatornya keren sekali, teman-teman. Made in Indonesia ya. Dan ininya nih sangat mantap sekali nih triggernya, teman-teman. Trigger sangat lembut sekali sama kokangannya nih. Enak betul. Sangat senggol trot pokoknya. Sangat lembut sekali. Nah, kita tes ya pakai rokok ya, apa tisu nanti. Kita coba dulu ya. Nih. Kokangannya nih sangat lembut juga ya, teman-teman ya. Peran saya itu Volcano tuh sudah lembut loh ya. Ini pakai kuku loh, teman-teman ya. Nah, kita coba pakai rokok ya. Sangat sensitif sekali ini. Ini bukannya senggol bacok lagi, teman-teman. Senggol muncrat APR. Sangat istimewa sekali. Ini langsung dengan knockdown ya, bonus langsung dengan knockdown. Nah, trigger kayaknya ini sudah memakai Armscout. Tipe Armscout. Nah. Jadi sangat lembut dan wah, sangat detail, istimewa sekali, teman-teman. Chambernya nih. Nah, ini teman-teman, istimewa sekali ya. Nah, ini bisa diturunkan, naik turun, bisa diputar. Nah, ininya nih, triggernya bisa diputar kanan kiri sesuai kemauannya ya. Dan ini bisa dimundurkan. Waduh, sangat detail sekali bikin chambernya. Dan ada safety locknya ya. Misalnya nih di kokang begini, teman-teman, tek ini ya. Mana nih, kok nggak Nah, terus kalau dimundurkan begini safety-nya nih, nah sangat lembut ini ya, safety lock-nya nih ya. Jadi nggak bisa ditembakkan sama sekali ya, teman-teman. Tapi kalau dimajukan lagi safety lock-nya nih, langsung dos, istimewa sekali teman-teman. Chambernya nih sangat mantap. Nah, ini ada untuk setelan juga ya, setelan per belakang. Rasanya ini pakai Mizumi bulat ya. Ini ya. Pernya ini. Jadi disesuaikan mau mau kencang kah, mau agak lembut, kekerasan pernya bisa langsung dari sini. Nah, ini pernya ini pakai pasak, tapi rasanya ini sudah saya buka kemarin ya, ada bearingnya sudah. Sangat istimewa. Chamber ini, teman, dan langsung ke knockdown ya. Nih, ke knockdown ini kan misalnya di gini, teman-teman ya. Ke knockdown. Misalnya dibuka tabung begini ya. Nah, baru dipasang. Ini sudah ada anginnya, teman-teman. Tuh. Saya pakai botol kecil aja ya. Soalnya kalau yang besar terlalu. Nah. Tuh. Bentar ya. Jadi langsung ada anginnya. Sep. Nah, dengar ya. Bunyinya, teman-teman ya. Nah, kita coba tembakan ya. Nah, pakai kuku aja ini. Ininya belum. Oh, sudah terkokang sekalinya. Nah, kokang-kokang pantas nggak mau nih rokok ya, teman-teman ya. Mantap sekali, teman-teman. Coba lagi ya. Istimewa sekali. Regulnya X Brandel. Wah, coba kita pakai aja yang lebih ekstrim sedikit ya. Soalnya kayaknya beda nih, teman-teman.
pisau nih, pisau magic ya. Nih. Nah, kita lipat-lipat. Bukan rokok lagi ya, tisu tapi. Ya. Nah, nanti dikira ada anunya ya, pitingnya ya, apa lidinya ya. Kita coba lagi kokang, teman-teman. Ini ya, tisu ya. Sangat sensitif sekali, teman-teman ya. Senggol muncrat ini, bukan senggol bacok. Aduh, kita coba lagi. Nih, ini ya. Tuh, nanti dikira ada apanya ya. Speed untuk LV ini, teman-teman. LV BR, waduh, ini baru cocok sekali ini. Istimewa sekali ini. Rapi. Ini safety lock-nya, trigger-nya Amscut. Nah, nih, satunya lagi, teman-teman. Volcano PX ya, ini sama pakai knockdown juga, cuman kami pakai regul T-Rex ya, ini ya, tipenya kecil mungil ya. Nah, pakai botol kecil aja biar enak nih ya. Volcano PX ini senggol bacok juga, teman-teman. Duh, sama. Istimewa sekali dua chamber ini. Sama juga. Pakai tisu mungkin bisa juga ini. Kita coba ya. Nah, knockdown juga ya, teman-teman ya. Cep. Rokok dulu ya. Pakai tisu juga ya. Mau juga, teman-teman, sekalinya Volcano. Nah, dua chamber yang berbeda, teman-teman ya. Tapi aduh, speknya bukan kaleng-kaleng. Istimewa sekali chambernya, teman-teman. Air reverse 2700 PSI ya, made in Indonesia. Nampaknya itu T-Rex knockdown juga ya. X15 T-Rex. Tapi saya lebih suka yang ini. APR nih ya. Konstruksinya sangat mantap sekali. Regul langsung knockdown ya, berarti ya langsung bonus sama knockdownnya. Regulnya nih mantap. Ini konstruksinya kayaknya pakai anu nih, mirip-mirip P70 ya. Elegan sekali, teman-teman. Ini mah kelas sultan. Regulnya, teman-teman, X Brandal. Teman-teman, jos kan, bos. Ini styling powernya ya. 2700, jangan ngeyel pokoknya, nggak boleh di 7000, 4000, 5000, aduh. Kalau meledos bapak belur, soalnya main aman aja ya. Ini rencananya pakai ini nanti, teman-teman, LW klasik ya. Aduh, kok nggak kelihatan LW klasik. Masih dibungkus. Ini sudah PNP juga kayaknya ini. Istimewa sekali ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu ya review C
chamber of air dan vulkano kali ini. Istimewa, soalnya ini lama betul ini ya, saya pesan chamber ini. Nah, PR, ini locknya nih, istimewa sekali teman-teman. Kalau vulkano nggak ada ya. Triggernya nih enak juga teman-teman. Oke teman-teman ya, yang sudah nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar saya itu lebih bersemangat lah tentunya buat video yang lebih menarik nih buat teman-teman dan sahabat-sahabat bogel semua. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, wah Anda memang luar biasa teman-teman. Soalnya ya jari teman-teman ini sangat berarti ya, sangat mengandung doa yang istimewa sekali buat saya nih. Oke teman-teman ya, kita sambung lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.